Ich weiß jetzt schon, dass mir der Pfeiler gleich nicht kommt. Thank you.
Emirates 18, are you ready for departure? Emirates 18, hold at Juliet runway 1 for land. Frequency after departure when instructed, 1-3-3-10-4. That's 1-3-3, when instructed, and we'll go down to Juliet 1-3-3. 1-5-8-1, contact ground 1-2-1, just away 5-0. Approximately 5-0.
Boeing 747. Mengekor pendahulunya, Boeing 747 dikenal juga sebagai jumbo jet. Adalah pesawat penumpang berbadan lebar terbesar kedua saat ini. 7. Boeing 777 adalah keluarga dari pesawat berbadan lebar yang diproduksi oleh Boeing Commercial Airplanes. Boeing 777 ini juga menjadi salah satu pesawat terbesar bermesin jet 195 hingga 17.594 km. Perusahaan penerbangan asal Indonesia Garuda Indonesia rupanya punya pesawat ini loh. Dan menariknya Boeing 777 milik Garuda Indonesia ini yang mampu menjangkau jarak jauh menggunakan mesin yang diproduksi General Electric yakni GE90. Yang tidak hanya dua seperti AT-30. Ditujukan untuk menggantikan pesawat generasi sebelumnya seperti Boeing 747, tetapi varian terakhir ini sekarang bersaing dengan Boeing 777. Lebih dari 370 AT-340 dioperasikan di seluruh dunia pada September 2010. Produksi AT-340 resmi ditutup pada paruh ketiga tahun Boeing 777-200. Boeing 777-200 adalah pesawat jet bermesin ganda yang diproduksi oleh Boeing, perusahaan kedirgantaraan Amerika. Pesawat ini juga sering disebut dengan 777. Pesawat ini merupakan pesawat komersial pertama di dunia yang sepenuhnya dirancang oleh komputer. XWB. Airbus A350XWB atau Extra Wide Body adalah keluarga pesawat jet berbadan lebar yang sedang dikembangkan oleh produsen pesawat Eropa Airbus. A350 akan menjadi pesawat Airbus pertama dengan struktur kedua sayap pesawat dibuat dari polimer. Airbus A340-500 adalah sebuah pesawat penumpang yang juga masuk dalam kategori pesawat penumpang terbesar di dunia dengan mesin jet yang berkapasitas 370. Airbus A330-300. Airbus A330 merupakan sebuah pesawat terbang jet sipil komersial bermesin ganda atau twin jet dan jarak menengah hingga jauh berkapasitas besar, berbadan besar. Pesawat ini dibuat pada waktu yang sama dengan Airbus A340 bermesin 4. Diperkirakan bahwa pesawat ini digantikan oleh Airbus A350. Pesawat ini dikembangkan dari Airbus A300, pesawat badan lebar perdana Airbus yang sangat sukses di pasaran. Nah, seperti itulah 10 pesawat penumpang terbesar dan terpanjang dunia versi channel Fakta Populer. Kira-kira pesawat yang mana sih yang pengen kamu coba? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan share. Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Silahkan tinggalkan opini Anda pada kolom saat penerbangan. Disitulah kepiawaian seorang pilot diharapkan. Sang pilot dan 8 awak. Di tengah perjalanan, Kapten Robert Pearson mendapati pesawat yang ia bawa kehabisan bahan bakar di ketinggian untuk melakukan pendaratan darurat di bekas Markas Angkatan Udara Kanada. Sebenarnya markas darurat dengan baik dalam kondisi mesin pesawat mati. Seluruh penumpang beserta awak pun selamat. Lalu kenapa bahan bakar? Itulah kisah-kisah heroik pilot-pilot hebat di dunia. Terima kasih telah menonton. Share video ini jika bermanfaat. Bye. YouTube, kembali lagi di Daos TV. Sebagai sebuah moda transportasi udara, pesawat mampu menunjang segala aktivitas manusia dan memudahkan perjalanan setiap orang. Banyak sekali berbagai macam jenis dan tipe pesawat yang telah dirancang oleh umat manusia. Tapi kali ini kita akan lihat 3 pesawat terbesar di dunia dan bagaimana caranya take off. Namun sebelum kita lanjut, buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, oke? Antonov An-225 merupakan pesawat terbang terbesar di dunia yang beroperasi saat ini. Pesawat ini diproduksi oleh perusahaan Antonov pada tahun 1988. Pada awalnya, pesawat ini diciptakan untuk mengangkut pesawat ulang-alik milik Uni Soviet. Namun, ketika Uni Soviet pecah,
Antonov AN-225 dialihfungsikan untuk jadi pesawat kargo. Sepanjang masa, perusahaan Antonov yang berbasis di Kiev, Ukraina ini hanya memproduksi Antonov AN-225 sebanyak 2 buah, dan saat ini yang beroperasi hanya satu. Pesawat ini memiliki panjang 84 meter, tinggi 18,1 meter, dan rentang sayap 88,4 meter. Berat kosong Antonov AN-225 adalah 285.000 kg, sedangkan daya muatnya mencapai 250.000 kg. Antonov AN-225 ditenagai oleh 6 mesin ZMKB Progress D18 Turbofan, yang masing-masing mesin dengan gaya 229,5 knot. Untuk melakukan take-off, jika dengan muatan penuh, pesawat ini membutuhkan landasan pacu sepanjang 3.500 meter agar bisa terbang. Sedangkan tergantung berat, pengaturan daya, dan suhu udara di luar. Sedangkan berat maksimum saat take-off adalah 600.000 kg. Untuk menopang pesawat ini saat take-off dan landing, terdapat 32 roda berukuran besar. Airbus A380-800. Airbus A380-800 adalah pesawat terbesar kedua di dunia, sekaligus pesawat penumpang terbesar di dunia. Pesawat produksi perusahaan Airbus yang berbasis di Amerika ini mampu menampung 840 penumpang jika dikategorikan dalam satu kelas, atau 555 penumpang jika dibagi ke dalam tiga kelas. Pesawat ini melakukan penerbangan perdananya pada April 2005 dan penerbangan komersial pertama pada akhir tahun 2007. Sampai akhir tahun 2019, pesawat ini telah diproduksi sebanyak 242 buah dan telah dipakai oleh banyak maskapai. Namun kabarnya, Airbus akan menghentikan produksi A380 pada tahun 2021. Pesawat ini memiliki panjang 73 meter. Tinggi 24,1 meter dan rentang sayap 79,8 meter. Sedangkan berat kosong pesawat ini 280.000 kg. Dan berat maksimum saat lepas landas mencapai 560.000 kg. A380-800 ditenagai oleh 4 mesin Rolls-Royce Trent 900. Untuk melakukan take-off, A380 membutuhkan landasan pacu sepanjang 3.000 meter. Dan saat melakukan take-off, pesawat akan dipacu di kecepatan 270-280 km/jam. Terdapat 22 roda yang menopang pesawat saat take-off dan landing. By the way, yang nonton video ini, ada nggak sih yang udah pernah naik A380? Apa sih rasanya naik pesawat raksasa ini? Pengen ngerasain, eh? Boeing 747-8. Jika orang berbicara pesawat A380-800, pasti akan dibandingin dengan Boeing 747-8. Ya, karena mereka adalah kompetitor teratas untuk pesawat penumpang raksasa. Boeing 747-8 diproduksi oleh perusahaan Boeing yang berbasis di Amerika Serikat. Pesawat memperpanjang badan pesawat. Pesawat ini melakukan penerbangan perdananya pada tahun 2010. Dan hingga saat ini telah diproduksi sebanyak 124 unit. Ada dua varian dari Boeing 747-8 ini, yaitu B747-8F yang dijadikan sebagai pesawat kargo, dan B747i yang dijadikan sebagai pesawat penumpang. Pesawat ini memiliki ukuran panjang 76,25 meter, tinggi 19,35 meter, dan rentang sayap 68,45 meter. Sebagai pesawat kargo, B747-8 mampu membawa muatan hingga 139.000 kg. Dan sebagai pesawat penumpang, pesawat ini mampu menampung 467 penumpang jika dibagi dalam 3 kelas. Pesawat ini memiliki 4 mesin General Electric Gen X dengan masing-masing gaya 296 knot. Untuk melakukan take-off, pesawat ini membutuhkan landasan pacu sepanjang 3.000 meter. Dan top speed saat melakukan take-off adalah 277 km/jam.
Sedangkan berat maksimum pesawat ini saat take off adalah 448.000 kg. Itulah 3 pesawat terbesar di dunia saat ini dan bagaimana cara mereka agar bisa take off. Terima kasih telah menonton, share video ini jika bermanfaat. Bye! Adalah salah satu invensi manusia terbaik yang pernah ada. Tapi, apakah sampai di situ saja? Tidak juga. Banyak sekali inovasi industri pesawat terbang sampai saat ini. Salah satunya adalah berbagai pesawat dengan ukuran yang terbilang sangat di luar nalar manusia bisa tercipta. Berikut ini, tim Epicwise akan menunjukkan berbagai pesawat dengan ukuran yang tidak rasional sama sekali. Oh iya, bawa 2 tank dengan berat total 75 ton. Walaupun pesawat ini jarang sekali terbang, tetap saja pesawat ini adalah salah satu pesawat terbesar yang tercipta sejak Perang Dunia Kedua. Kelebihan Convair B-36 Peacemaker. Pada masa perang, semua teknologi pesawat terbang sangat kompetitif dalam penciptaan pesawat besar, cepat, dan mempunyai jarak terbang yang jauh. Pada tahun 1946, terciptalah pesawat B-36. Yap, ini adalah salah satu pesawat yang waktu itu beroperasi sebagai pesawat pengebom terjauh. Pesawat ini beroperasi dengan bantuan 4 mesin jet dan 6 piston. Ukuran pesawat ini sangat besar, bahkan rentang sayapnya mencapai 230 kaki. Saking besarnya, pesawat ini tidak akan bisa terbang dengan efektif tanpa 13 kru yang membantu menerbangkan pesawat. Antonov N-22. Ini adalah salah satu pesawat dengan bodi super jumbo dan besar. Walaupun begitu, pesawat ini adalah salah satu pesawat besar teknologi tinggi. Bila pesawat besar lain menggunakan mesin jet biasa yang bising dan meninggalkan jejak, pesawat ini mesinnya didesain khusus dan tidak bising sama sekali. Pesawat ini adalah pesawat kargo yang paling besar di dunia. Dengan teknologi khusus, pesawat ini dapat terbang membawa 4 tank sekaligus dan angkutan lainnya. Pesawat ini sangat populer dan yang digunakan untuk banyak aksi pengeboman semasa perang. Pesawat ini memang bukanlah pesawat bom Amerika Serikat yang paling besar, namun bila mengukurnya secara dimensi, akan berbeda hasilnya. Dengan gabungan rentang sayap dan ketinggiannya, pesawat ini adalah yang paling besar yang pernah dimiliki oleh Amerika Serikat. Dengan tambahan 6 mesin jet, kemampuan terbang pesawat jumbo ini sangatlah kuat. Bukan hanya itu, daya dan umur pesawat ini sangatlah panjang. Diperkirakan, pesawat ini masih dapat terbang di angkasa hingga tahun 2040 mendatang. Lockheed C-5 Galaxy. Kalau kamu pernah melihat pesawat ini secara langsung, jangan kaget dengan ukuran pesawat yang satu ini ya. Dengan rentang sayap mencapai 222 kaki dan 4 mesin jet khusus, pesawat ini akan terlihat lebih luas ketika pintunya terbuka. Pesawat militer Amerika Serikat ini bahkan seringkali digunakan untuk mengangkut 5 helikopter Apache secara bersamaan. Dengan desain dan warna yang sangat futuristik, pesawat ini tidaklah seperti pesawat jadul ala Perang Dunia Pertama atau Kedua. Lockheed C-5 Galaxy adalah salah satu pesawat terbesar kebanggaan Amerika Serikat yang paling disegani karena berbagai jasanya semasa perang. Air Chicago. Diketahui bahwa United Airlines Flight 232 mengalami kegagalan mesin pada bagian ekor. Akibatnya pesawat mengalami kehilangan sistem hidrolik hingga para kru pesawat gagal mengoperasikan hampir semua kontrol penerbangan sehingga kapten pesawat terus harus mendarat secara darurat.
Dalam pendaratan darurat tersebut, melakukan pendaratan darurat dari ketinggian 41 ribu kaki dan sedang membawa 61 orang penumpang. Saat itu Kapten Robert Pearson dan 8 orang pit pesawat pun berada dalam kondisi gelap total dan pilot hanya bisa mengandalkan beberapa pengukur cadangan kecil untuk memberikan informasi kecepatan, ketinggian, dengan selamat di Bandara Gimli Industrial Park. Pesawat Boeing 767-200 tersebut kehabisan bahan bakar karena kesalahan dalam pengisian bahan bakar, yaitu menggunakan satuan pon. Sedangkan sebuah pesawat harus menggunakan satuan metrik, sehingga menimbulkan kesalahan perhitungan yang mengakibatkan pesawat tidak diisi cukup bahan bakar untuk penerbangan tersebut. Pesawat kargo DHL A300. DHL Aviation adalah sebuah divisi dari DHL Express yang bertanggung jawab menyediakan kapasitas pengangkutan merujuk pada satu maskapai penerbangan saja, namun merujuk ke beberapa maskapai yang dimiliki bersama pihak lain ataupun disewa oleh DHL Express sendiri. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah insiden pendaratan yang sangat dramatis dan melibatkan pesawat DHL A300. Adalah sebuah nama dari maskapai penerbangan yang bermarkas di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok. Beberapa waktu yang lalu pesawat ini mengalami sebuah insiden yang cukup menegangkan ketika pesawat harus mendarat secara darurat di Bandara Shenzhen tanpa dua roda pendarat. Akibat pendaratan darurat ini, Bandara Shenzhen terpaksa menutup salah satu landasan pacunya selama 3 jam. Dalam insiden tersebut, manajemen Capital Airlines mengatakan bahwa roda depan pesawat Airbus A320 itu rusak saat mencoba mendarat di Macau dalam cuaca buruk dan akibatnya pilot pesawat mengalihkan pendaratan ke Bandara Shenzhen. Selain itu, mereka juga menduga bahwa pesawat tersebut sebuah pesawat jet milik maskapai Filipina yang bernama Philippine Airlines mengalami kebakaran pada salah satu mesinnya setelah lepas landas. Namun pesawat jet itu berhasil kembali ke Bandara Internasional Los Angeles, Amerika Serikat dengan selamat. Meski harus melakukan pendaratan secara darurat, pihak maskapai menyatakan bahwa seluruh penumpang dan awak kabin berada dalam kondisi selamat dan telah turun dari dalam pesawat dengan kode penerbangan 113 tujuan Manila, Filipina tersebut. Diketahui bahwa pesawat jenis Boeing 777 yang digunakan dalam penerbangan tersebut mengalami semburan api selama berulang kali dari mesin sebelah kanan pesawat beberapa menit setelah lepas landas. Meskipun begitu, juru bicara bandara menyatakan bahwa pesawat maskapai asal Filipina itu diketahui tidak lagi mengeluarkan api ketika mendarat. Airbus lalu pesawat Boeing 737-300 yang dimiliki oleh maskapai ini mengalami sebuah insiden yang cukup menegangkan ketika melakukan penerbangan dengan kode 421 dari Empanan ke Yogyakarta. Diketahui bahwa dalam penerbangan tersebut pesawat mengalami aktivitas badai petir yang parah. Akibat dekompresi yang tiba-tiba tersebut, panel kontrol mode rusak dan kebisingan luar yang keras membuat komunikasi tidak bisa dilakukan. Setelah itu pesawat tersebut melakukan pendaratan secara darurat di Bandara Internasional Chengdu, Shuangliu, yang dikemudikan oleh kapten bernama Liu Xuanjian. Akibat penyelamatan tersebut, Sichuan Airlines memberikan penghargaan kepadanya berupa uang sebesar 11 miliar rupiah karena sukses mendaratkan pesawat yang saat itu sedang membawa sekitar 199. Lanjutkan dengan kecelakaan yang menimpa pesawat SJ-182, penerbangan Jakarta Pontianak pada 9 Januari lalu. Kecelakaan pesawat pesawat Boeing 737 kepunyaan maskapai Ethiopian Airlines jatuh pada 10 Maret 2019. Laporan dari Bloomberg menyebutkan, pesawat jatuh di sekitar wilayah Bishoftu atau Debrecit, sekitar 50 km sebelah selatan ibu kota Ethiopia, Addis Ababa, saat melakukan penerbangan rute Addis ke Nairobi, Kenya. Pesawat tersebut jatuh pada pukul 8.44, 6 menit tak lama setelah lepas landas pukul 8.38 waktu setempat. Jumlah penumpang yang tercatat dalam daftar... Inilah pesawat yang bisa dibilang paling panjang di dunia. Panjangnya mencapai lebih dari 92 meter. Bukan hanya panjang, pesawat ini juga sangat lebar dan tinggi. Tingginya mencapai 26 meter dengan kelebaran ruangan dalam mencapai 43,5 meter. Jadi kamu nggak perlu khawatir akan mendapat ruang yang sempit kalau kamu menaiki pesawat ini. Antonov AN-225 Mriya. Ini adalah salah satu pesawat yang mungkin sering kamu lihat dalam banyak film Hollywood. Antonov adalah pesawat terbang kedua dengan ukuran paling panjang. Pesawat ini mempunyai panjang mencapai 84 meter. Dengan panjang itu, lebar kedua sayap ini tidak kalah fantastis.
Rentangan sayap pesawat ini mencapai 88,4 meter loh. Tidak heran karena pesawat ini memang dikhususkan untuk membawa banyak barang dan mengantarnya antar pulau, bahkan antar benua. Tinggi pesawat ini juga sangat fantastis, mencapai kurang lebih 18,1 meter. Ini pesawat atau gedung terbang ya? Airbus A340-600. Ini adalah salah satu pesawat komersil pengangkut penumpang yang paling panjang. Panjang pesawat ini kurang lebih mencapai 75,30 meter. Dengan lentangan sayap mencapai lebih dari 63 meter. Pesawat ini mampu terbang dengan stabil walaupun kelebihan penumpang. Dengan ketinggian dan lebar dalam pesawat kurang lebih 17,22 meter, pesawat ini terbilang sangat luas. Airbus memang salah satu pesawat terbang komersil yang sangat memanjakan penumpangnya. Dengan panjang pesawat mencapai 74 meter, pesawat Boeing 777-300 ini adalah salah satu pesawat terbang komersil terpanjang. Lentangan sayapnya melebihi 60 meter. Cukup panjang bila membandingkannya dengan pesawat terbang komersil dari Airbus. Dengan ketinggian melebihi 18 meter, pesawat ini adalah salah satu pesawat terbang yang sangat eksklusif. Ruangan penumpang kelas ekonomi pesawat ini saja sangatlah mewah. Jadi, jangan heran kalau kamu kaget melihat kelas eksekutif pesawat ini. Eits, pilot pesawat ini juga sangat dimanjakan dengan interior mewah kelas Wahid ala Raja Arab. Ini pesawat apa hotel bintang 5 ya? Satu lagi pesawat terbang komersil mewah dari Airbus. Bisa dibilang, pesawat ini adalah tandingan dari Boeing 777-300. Panjang pesawat ini mencapai lebih dari 72 meter, dengan ketinggian pesawat kurang lebih 24 meter. Yang paling mencolok dari pesawat komersil ini adalah rentang sayapnya yang sangat besar dan panjang, yakni mencapai 79,75 meter. Dengan rentangan sayap yang panjang, pesawat komersil ini hampir menyaingi rentang sayap Antonov, pesawat kargo terpanjang.